Nah, inilah suasana Lembang pagi nih guys, di tepatnya di belakang villa pesel, apa villa Lemon Indah, villa Lemon Indah. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat mempesona Lembangku. Kayak saya yang punya tanah Lembang aja ya guys. Ya tapi inilah guys ya, menyambung video saya sebelumnya. Kemarin saya sudah bilang kalau saya, Dion and family sedang refresh ini guys. Dari Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Ciater, ke wisata pemandian air panas. Biarpun masih PPKM levelnya udah turun, tapi suasana udah rame nih guys. Kemudian dari Syariater, kita istirahat. Tadinya sih mau ke floating market kemarin sore, cuman melihat anak-anak udah mulai capek, jadi kita langsung check-in ke villa guys. Nah, ceritanya villa ini agak-agak ini guys, karena kita tidak terplanning sebenarnya untuk mau ke Lembang ini ya dadakan, karena ada ya istilahnya kita pengen kebersamaan nih, karena ya ada saudara yang nanti akan berpetualang jauh, jadi kita biar kumpul-kumpul dulu nih. Nah, singkat cerita ya, acara ini berhasil kita adakan dan kita nyari villa agak susah, dapatlah di sini. Tapi ternyata lihat pemandangan di belakang villa lumayan sih. Cuman kalau malam dingin, saya termasuk punya alergi dingin sebenarnya guys. Cuman ya bisa tahulah cara mengatasinya. Nah, inilah suasana Lembang pagi nih guys, di tepatnya di belakang villa pesel, apa villa Lemon Indah, villa Lemon Indah. Saya emang belum terlalu mereview ini sih guys, apa villa dari depan sampai belakangnya, karena mungkin selama pandemi ini operasionalnya agak terganggu, jadi ya jadi saya putuskan tidak khusus membuat edisi vlog untuk mereview villa, karena lumayan naik turun juga capek kayaknya dari depan sama belakang. Jadi ini sambilin aja guys, sambil santai nih, santai pagi. Menikmati dinginnya udara pagi Lembang. Tadi saya mau iseng videoin yang masih pada tidur nih guys, cuman keburu udah pada bangun ternyata. Ya tapi ya sudah lah, kita menikmati indahnya pagi Lembang di belakang villa aja. Planning hari ini nanti akan ke mana lagi? Park and Zoo Lembang apa Bandung? Ya pokoknya itulah guys, intinya intinya kita akan mengajak bocah lah biar lainnya lebih puas dalam liburan weekend hari ini, akhir pekan bersama keluarga. Ya kalau bocah kan anak-anak punya lebih senang melihat binatang-binatang. Nah, saya belum tahu sih itu udah dibuka atau belum ya. Kalau udah dibuka ya mudah-mudahan sih udah dibuka, saya belum tahu tiketnya. Jadi ntar langsung saja, dan mudah-mudahan sih juga bisa membuat vlog video. Ya paling nggak minimal dokumentasi buat keluarga lah ya. Jadi terima kasih buat kalian yang memang mengikuti vlog-vlog, baik vlog daily vlog dari Dion and Family, daily vlog keseharian Dion, maupun vlog-vlog yang berkaitan dengan tutorial ya guys ya. Tutorial biasanya saya buat memang bukan gimana sih guys, itu lebih ke arah saya suka sharing dengan hal-hal yang bermanfaat aja sih, kalau memang saya lagi punya ide gitu. Nah sekarang saya lagi refreshing bersama keluarga. Ya intinya saat ini saya sedang berada di Lembang bersama keluarga, dan tepat di saya berdiri ini di balkon belakang villa saya menginap Lembang Indah.
tadi pemandangan pagi sih indah lah pokoknya, cuman kabutnya udah mulai turun dan kelamaan di belakang ini dingin banget sih. Saya ya dingin, jadi ya tadi mau ambil mau record ke agak mundur. Tapi inilah guys keseruan hari ini, semoga video kali ini bisa sedikit menghibur dan ya setidaknya menemani kalian di waktu santai kalian ketika kalian sedang santai-santai buka YouTube ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian memang suka dengan vlog Dion and Family kali ini, silakan kalian like, kalian komen, dan mohon komentarnya yang produktif ya, supaya saya dan Dion dan Family bisa mencetuskan ide-ide mau ngapain lagi dan kalau ada rezekinya. Buat kalian yang baru berkunjung ke catatan Dion, saya ucapkan terima kasih pula. Jika kalian suka silakan kalian subscribe, jika kalian tidak suka ya silakan kalian tonton videonya, tidak apa-apa lah. Yang penting kita semua berkah. Salam dari Dion ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nanti kita akan breakfast dulu, habis itu kita akan packing persiapan menuju ke spot destination selanjutnya. Yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.